first learned about it in physics, AC-DC, alternating currents and direct currents. We calculated magnetic flux density in units of Teslas. Teslas for Nikola Tesla. A little t by numeric values in textbooks was sometimes the only tribute paid to him. How could a man of such greatness escape our notice? Assalamualaikum semuanya. Nasib seorang visioner adalah selamanya, jauh melampaui periode hidupnya. Begitulah kehidupan Nikola Tesla, 1856 hingga 1943, yang dengan mimpinya mampu memiliki visi jauh ke masa depan, walaupun dianggap sebagai pengkhayal di masa hidupnya. Dalam sebuah esai yang panjang dalam tajuk Liberty pada tahun 1935, seperti yang diceritakan kepada George Sylvester Viereck, Tesla sendiri membuat ramalan tentang abad ke-21, walaupun dia sendiri mengakui jika itu bukanlah ramalan, tapi hanya prediksi. Berikut sekelumit prediksi Tesla tentang abad 21. Ketika nirkabel diterapkan dengan sempurna, seluruh bumi akan diubah menjadi sebuah otak besar, yang sebenarnya adalah kita akan dapat berkomunikasi satu sama lain secara instan, terlepas dari jarak. Bukan hanya itu, tetapi melalui televisi dan telepon, kita akan melihat dan mendengar satu sama lain dengan sempurna, seolah-olah sedang bertatap muka, meskipun jarak yang ditempuh ribuan mil, dan instrumen yang dapat kita gunakan untuk melakukan itu akan sangat sederhana dibandingkan dengan telepon kita sekarang. Seorang pria akan bisa membawanya di saku rompi miliknya. Tesla juga membuat beberapa prediksi aneh tentang mesin terbang tanpa bahan bakar yang bebas dari batasan apapun yang dimiliki pesawat dan balon udara saat ini. Kita tahu bahwa abad 21, penggunaan drone semakin marak, mulai untuk keperluan dokumentasi hingga keperluan militer. Tesla melihat perubahan hubungan gender yang akan terbalik di masa depan. Ini bukanlah perkembangan yang dia cirikan secara positif. Bagi Tesla, feminisme akan berakhir dengan tatanan seks baru, dengan wanita sebagai pihak yang superior. Tesla sangat yakin bahwa di masa mendatang, wanita akan bisa melampaui pria di setiap bidang. Tesla menyatakan bahwa perempuan akan menguasai berbagai bidang, menduduki kepemimpinan secara bertahap, hingga akan menumpulkan dan pada akhirnya akan menghilangkan kepekaannya sebagai seorang wanita dan akan mencekik naluri keibuannya, sehingga pernikahan dan juga menjadi seorang ibu bisa menjadi hal yang menjijikkan bagi wanita di masa depan. Hal ini dapat menjadikan peradaban manusia menjadi tak manusiawi lagi dan akan semakin dekat ke peradaban lebah. Tesla sebagai ilmuwan sangat mendukung perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Tapi di sisi lain, dia tampak antipati jika keberadaan teknologi malah menghancurkan kodrat kehidupan alamiah manusia.